Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua jawab. Ya, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para ustadz, para kiai, dan yang saya hormati DKM Musola Haji Mun Ahmad, dan yang saya hormati jamaah sholat isya, dan insyaallah akan melaksanakan sholat tarawih. Semoga senantiasa kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di kesempatan kultum malam ini insyaallah saya akan membawakan sebuah judul, yaitu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bu, pak, bukan hanya manusia saja yang pingin cintanya dibuktikan, tapi Allah juga minta dibuktikan. Kalau memang benar-benar manusianya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bu, pak, kalau kita bertanya kepada orang yang kita cintai tentang perasaan kita, maka kita pasti akan menunggu jawabannya. Yang ditunggu jawabannya itu, berharapnya itu sama, saling mencintai, apa bertepuk sebelah tangan. Iya, pasti saling mencintai. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana nih Ustadz Eko, bagaimana kita itu tahu kalau Allah itu cinta sama kita atau tidak? Ah, kita bahas tentang ini ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 31-32. Kalau ada yang bawa Quran atau bawa gadget silakan dibuka di surat Al-Imran ayat 31-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, bu, pak, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada umatnya, jika kalian atau kamu atau kita semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala apapun yang Nabi Muhammad SAW kerjakan, kita wajib mengikuti beliau, karena beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan bagi kita. Ya. Jadi kalau kita disuruh sholat, kita juga sholat. Kalau misalkan ternyata ada suara azan, hayya 'alas shalah, itu Allah manggil kita tuh lewat perantara muazin. Dan kita masih aja sibuk kerja. Dan ini ceritanya orang buat status, buat di beranda Facebook, di Instagram, di profilnya tulisannya I love Allah, artinya aku cinta Allah. Tapi saat dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, masih saja sibuk, gak bergegas gitu. Untuk apa? Untuk menemui yang dicintainya. Berarti kalau orang begini, ciri-ciri cintanya itu bohong. Sama misalkan manusianya. Kalau cinta ya nikah, begitu misalkan. Kalau misalkan nggak mau nikahin, berarti bohong, ya. Zaman sekarang sih kalau cinta itu bukan nikahin, misal dipacarin, itu bukan cinta namanya. Itu namanya adalah digoda oleh setan. Bahasanya itu dia itu melawan Allah. Ya, jadi dia itu mendekati zina, la taqrabul zina. Jadi di situ, maka dari itu kalau kita memang benar-benar cinta sama Allah, maka ikutilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat adik-adik juga nih, Nabi Muhammad juga dulu itu belajar ngaji sama siapa? Sama Nabi sama malaikat Jibril. Nah, dan sekarang karena Nabi sudah terakhir, yaitu yang terakhir ada Nabi Muhammad, maka anak-anak belajar ngajinya sama Ustadz Eko, ya, sama Ustadz Budi, sama Ustadz yang lain juga, ya. Jadi kalau kita cinta sama Allah, yang paling utama setelah kita beriman kepada Allah, membaca syahadat, terus kita mengerjakan sholat. Kalau disuruh puasa, kita puasa. Kayak zaman sekarang kita lagi Ramadan, ya kan? Kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagai mana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk berpuasa itu, ya. Jadi itu di dalam surat mana? Di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau ini mas sebenarnya sudah hafal semua, ya, karena setiap Ramadan pasti oleh para ustadz, para kiai pasti dibawalah ayat ini agar mengingatkan kita agar kita berpuasa. Lanjut ke bab cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau disuruh puasa, kita puasa. Kalau disuruh zakat, kita juga zakat. Karena itu kewajiban kita, ya. Nah, jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Hadiah dari Allah nih selanjutnya. Niscaya Allah mencintaimu. Nah, di sini dijawab ya sama Allah, kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dicintai oleh Allah. Ini dijawab nih, berarti kita sudah dibalas nih. Kayak yang tadi dibahas, kalau misalnya kita bertanya kepada orang yang kita cintai tentang perasaannya, maka kita ingin mendapatkan balasan seperti apa yang kita inginkan, yaitu agar dicintai, sama-sama saling mencintai. Dan di sini Allah menjawab, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Dapat bonus juga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-32-nya, qul atiiullaha wa rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Qul atiiullaha wa rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling, nih bahaya nih Bu. Jika kalian berpaling dari ketakwaan kalian, dari keimanan kalian, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Orang kafir itu ada dua macamnya Bu. Orang yang tidak menyembah Allah dan tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau orang yang tidak percaya dengan ayat Allah, itu disebut juga orang yang kafir di dalam Al-Quran. Kalau orang yang tidak menyembah Allah, itu juga disebut kafir. Seperti siapa? Yahudi, Nasrani, ya. Itu salah satunya, ya. Seperti itu. Jadi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Seperti itu, Bu. Jadi kalau kita, kesimpulannya, kalau kita mencintai Allah, maka membuktikannya dengan cara kita mengikuti Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apapun yang Nabi kita kerjakan, kita wajib mengikutinya, karena beliau adalah suri teladan bagi kita. Dan yang ke-32-nya, kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita harus menjalankannya dan menjauhi segala larangannya. Ngerti nggih Bu? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.